karena banyak yang nanya gimana caranya kultur Artemia, karena belum banyak yang tahu ya cara kultur Artemia itu. Jadi di sini Apalek mau bikin tutorial kultur Artemia, terutama Artemia Aegisip Adribans sama Artemia merek lain. Terus kita juga mau bandingin cara hatchingnya. Kan kemarin banyak yang tanya itu kalau misalkan yang Artemia EG pakai ininya pakai tuta, kalau ini enggak. Nah sekarang kita mau cobain panennya dua-duanya pakai separator. Apakah ini bisa nempel? Harusnya sih nggak bisa ya karena nggak ada teknologi setupnya. Kita mulai. Terus berpenampilan lebih elegan ya kalau misalkan pakai pipa hitam itu, diharapkan gak gampang kotor kan, gak kelihatan kotor kan. Dan sekarang aja kita coba kemasan menggunakannya. Nanti cara pakainya kita sipon dulu. Nah ini kan biasanya kalau sipon itu pakai mulut disedot gitu ya. Nanti kita coba pakai tutup botol kultur di ini apa sih ya, nanti pokoknya kita lihat. Itu proses apa, Mbak? Proses panen Artemia. Gimana cara panennya itu, Mbak? Jadi kan nanti tadi cangkangnya pada nempel di sini, di magnet sini. Terus Artemia pada jatuh, langsung aja dikasih ke ikan. Kalau di orang lain kan pasti kalau Artemia lain kan sistemnya disaring-saring gitu ya. Kalau ini kan sistemnya tinggal dialirin aja. Cangkangnya nempel di magnet terus Artemianya bersih. I might have to tell you something. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you.
gimana tuh? Tuh, ya, semuanya nempel di magnet. Turunin. Sini gak tuh? Turunin sini, ini. Gini loh. Nah, maksudnya biar kelihatan sama aku. Ini kan 1 liter tadi. Jadi 2 wadah tuh. Ini sama-sama IG ya. Oke, sekarang kita mau coba panen pakai Artemia 6 tapi kita pakai magnet, apakah bisa nempel atau enggak? Panen Artemia yang 6 pakai pipa magnet. Iya. Ini ya. Ini adalah Chip Up Defense. Ada tukang terong. Tolong dong. Karena bukan di studio ya guys, jadi secara alami suaranya. Lihat cangkangnya kan masih ngikut. Ini tandanya cangkang Artemia konvensional gak bisa nempel di magnet. Yang kanan ini Artemia Shape Art Defense, yang kiri non Artemia non Shape Art. Terus kita coba sampling. Yang Shape Art Defense kita masukin ke sini ya. Sini. Oke. Cangkangnya masih ada yang ikut. Tuh, ini yang apa? Cangkangnya kelihatan nggak? Ini yang apa? Yang non, yang konvensional, yang non shape art, yang nggak bisa nempel di magnet tadi. Terus yang ini, yang shape art defense.